Hai teman-teman, dolanan Nyabi Sinau. Apa kabar kalian semuanya nih? Pastinya semuanya sehat ya. Dan tentunya sore ini kalian sudah siap di depan layar televisi untuk menyaksikan acara kesayangan kita, dolanan Nyabi Sinau. Nah, di episode ini, Siti akan mengajak teman-teman kemana ya? Sepertinya akan mengajak kalian untuk mendatangi sebuah kegiatan persami. Tuh, banyak sekali tenda-tendanya ya. Oh iya, pastinya kalian juga gak asing kan dengan kegiatan persami? Tentunya kalian juga pernah mengikuti kegiatan tersebut bukan? Nah, daripada penasaran seperti apa keseruan galang persahabatan dan persami kali ini, mendingan ikutan Siti Murdiah aja yuk. Hai teman-teman, senang sekali saya Siti Murtiah bisa menjumpai kalian di acara Dolanan Nyambi Sinau. Nah, kali ini saya sedang berada di kegiatan Galang Persahabatan dan Persami di SD Sembung Harjo 1. Mari kita lihat ada kegiatan apa aja sih? Ternyata Siti mengajak kalian untuk mengikuti kegiatan Galang Persahabatan dan persami yang diadakan oleh Dapin 3 Gugus Dr. Sutomo yang diikuti dari 5 sekolah dasar, yakni SD Bangetayu Kulon, SD Bangetayu Wetan 1, SD Bangetayu Wetan 2, SD Sembung Harjo, dan SD Nurul Iman. Oh iya, yang mengikuti kegiatan ini adalah kelas 5 dan 6 loh. Dari kelima sekolah dasar tersebut mengirimkan perwakilan masing-masing sebanyak 20-40 orang. Dan di sini mereka akan mengenal teman-teman baru serta berkompetisi mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di sini. Kompetisinya adalah kompetisi sehat loh. Nah, pastinya teman-teman ingin tahu ya kegiatannya apa saja sih? Teman-teman, saya sudah bersama Pak Gunawan, ketua panitia dari kegiatan ini. Pak Gunawan, saya mau bertanya, di kegiatan Galang Persahabatan dan Persami ini kegiatannya apa saja sih, Pak? Terima kasih, Dek. Jadi dalam Galang Persahabatan ini, sebelumnya saya ceritakan dulu latar belakangnya. Dalam kegiatan ini, kurangnya persahabatan antar siswa sehingga dapat menimbulkan bullying-bullying yang kurang didengar oleh masyarakat. Sehingga dengan melalui kegiatan ini kami bertujuan dalam galang persatuan untuk membentuk karakter anak yang dalam wujud galang persahabatan dan persami. Adapun dalam kegiatan ini diantaranya membentuk karakter-karakter anak saling mengenal sehingga satu dan yang lain. Kegiatan ini melalui ada kegiatan kebersamaan. Yang pertama adalah kegiatan untuk saling mengenal dengan teman. Sehingga teman itu bisa saling mengenal, saling bekerja sama, sehingga tidak terjadi bullying-bullying yang tidak kita inginkan. Yang kedua, membentuk karakter-karakter anak supaya karakter ini bisa nanti diterapkan di sekolah masing-masing. Tidak terjadi suatu anak yang tawuran, kemudian anak yang kurang sehat atau kurang yang berkenaan dengan adanya kegiatan ini. Ya. Sehingga dengan adanya melalui kegiatan galang persahabatan dan persami ini, kita mengharap supaya anak-anak bisa membentuk karakter-karakter yang lebih bagus. Satu, bicara dengan orang tua sopan, menghargai guru, bicara dengan baik dengan teman, tidak bicara keras-keras di dalam kelas, sehingga dengan kegiatan ini yang penting anak happy, senang, bisa berkarakter dengan baik. Demikian nak ya, terima kasih. Sekarang pertanyaan yang kedua, ya. Kenapa diadakan acara Galang Persahabatan dan Persami ini, Pak? Iya, terima kasih. Kami mengadakan galang persahabatan ini dengan tujuan yaitu membentuk karakter anak melalui galang persahabatan ini sehingga anak mempunyai karakter-karakter yang baik,
dan mempunyai daerah binaan-binaan khususnya pada sekolahan masing-masing, sehingga bisa menyatukan antar teman, bisa bekerja dengan teman, bisa bersahabat dengan teman, bisa bekerja sesuai dengan belajar, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Bagus juga ya konsep dari kegiatan ini, karena dimaksudkan untuk membentuk karakter anak-anak untuk bisa saling mengenal satu sama yang lain. Pembentukan karakter itu sangat perlu loh bagi anak-anak, karena hal tersebut akan berpengaruh terhadap tumbuh kembang si anak didik loh. Nah, tadi kan disampaikan oleh ketua panitia, kalau salah satu tujuan kegiatan ini adalah untuk bisa saling mengenal satu sama yang lain. Nah, kurang lebih seperti ini caranya. Teman-teman dari 5 sekolah dasar ini berjumlah 100 orang. Tentunya belum saling mengenal antara satu sekolah dengan sekolah lain. Nah, di sini mereka akan dicampur menjadi kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 5 sekolah dasar tersebut. Caranya, mereka disuruh untuk mencari harta karun, yakni berupa bendera yang warnanya berbeda-beda. Nah, kalau mereka sudah mendapatkan satu buah bendera berwarna, selanjutnya mereka harus berkumpul menjadi kelompok dengan bendera yang memiliki warna sama. Waduh, seru kan? Ayo, saatnya mencari harta karun. Nah, kalau sudah berkumpul menjadi sebuah kelompok, kalian wajib berkenalan terlebih dahulu ya. Dan pastinya diingat-ingat nama dan wajah kelompok masing-masing supaya tidak lupa dan tidak tertukar. Kan kalian baru kenal di sini. Hai teman-teman, sekarang saya sudah bersama Pak Agus Sutrisno, Kepala UPTD Kecamatan Genuk. Pak Agus, saya mau bertanya. Sebenarnya kegiatan galang persahabatan dan persami ini wajib diikuti oleh siswa-siswa di SD Kota Semarang apa tidak sih Pak? Oh, kalau kegiatan galang persahabatan tentunya menjadi suatu program yang sangat bagus. Jadi kalau dilakukan luar biasa. Karena apa? Kegiatan ini membentuk karakter. Jadi kaitan dengan sekolah penguatan pendidikan karakter. Kebetulan di sini adalah banyak sekolah-sekolah kami di UPTD Bengecemuk, Kecamatan Genuk yang menjadi piloting pendidikan penguatan karakter. Nah, kalau anak-anak yang ikut di sini, tentunya kebiasaan perilaku yang tidak baik di rumah, di sekolah, melalui kegiatan galang persahabatan, kumpul bersama teman, ada kegiatan-kegiatan yang positif, maka perilakunya tentu akan lebih baik. Harapannya, setelah kegiatan ini, anak-anakku semuanya punya perilaku perubahan dari yang tidak baik menjadi baik. Yang kurang disiplin menjadi disiplin. Yang tidak disiplin menjadi disiplin. Yang sering membolos tidak akan membolos. Yang paling penting, menghindari adanya tawuran. Ini yang paling penting. Jadi prinsipnya kegiatan kita ini adalah kegiatan persahabatan antar lintas sekolah, tidak hanya dalam sekolah. Lintas sekolah dalam satu gugus, khususnya di gugus Dr. Sutomo di Dabin 3 UPTD Pendidikan Kecamatan Genuk. Ya. Oh ya. Sekarang pertanyaan yang kedua nih Pak, motivasi tujuan dari kegiatan ini apa saja Pak? Ya, tujuan utama dalam galang persahabatan ini, yang pertama, anak-anak di wilayah Kecamatan Genuk harus memiliki teman yang lebih banyak. Yang pertama. Yang kedua, kegiatan ini membangun nilai positif karakter anak. Jadi perilaku anak, kedisiplinan, tanggung jawab, ini yang dibangun. Maka pasca selesai kegiatan ini, tujuannya adalah agar anak-anak di khususnya lingkup gugus Dr. Sutomo di UPTD Pendidikan Kecamatan Genuk khususnya, dan seluruh anak-anak di Kecamatan Genuk setelah kegiatan tambah akrab, menjadi saudara, dan tidak ada lagi namanya perpecahan atau permusuhan atau perkelahian. Itu yang target utama. Ya. Ada pesan untuk teman-teman di rumah atau tidak, Pak? Nah, pesan untuk anak-anakku semuanya, baik di Kecamatan Genuk maupun yang di luar Kecamatan Genuk, prinsipnya ikuti kegiatan, carilah kegiatan yang positif. Salah satunya dengan kegiatan galang persahabatan ini. Sebagai model bentuk untuk pembuatan karakter,
penumbuhan karakter dan menjalin persahabatan, persaudaraan, persahabatan dengan sama teman. Akhirnya apa? Indonesiaku semakin baik, semakin jaya, dan persatuan, negara kesatuan Republik Indonesia menjadi harga mati yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Terima kasih, Pak. Ternyata kegiatan yang bermanfaat itu pastinya akan membawa kebaikan dan keuntungan loh buat kalian semuanya. Jadi, perbanyaklah melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Sekarang kita lanjutkan lagi yuk kegiatan selanjutnya. Kira-kira ada kegiatan apa saja ya? Nah, pastinya teman-teman penasaran kan? Karena teman-teman di sini sudah mendapatkan pasukan atau mendapat teman kelompok bermain. Selanjutnya, kegiatannya apa saja ya? Mendingan kita nanya dengan kakak-kakak trainer yang ada di sini yuk. Nah teman-teman, tadi kan sekarang kan sudah membentuk kelompok. Kalau tidak salah tadi akan bermain helikopter. Nah Mas Bowo, saya mau bertanya, apa sih itu permainan helikopter? Permainan helikopter itu dia mengambil benda itu di bawah baling-baling helikopter. Jadi nanti saya akan memperagakan menjadi baling-baling helikopter dengan alat karet dan balon yang berisi air. Di bawahnya itu nanti saya ada kardus itu berisi tulisan nama ibu kota di Provinsi Jawa Tengah. Mereka harus menjodohkan dia dapat apa. Contoh dia dapatnya Semarang, dia harus tahu dia menjodohkan dengan Provinsi Jawa Tengah. Dan ada 34 provinsi dan ibu kotanya yang akan kita jodohkan di situ. Kemudian tujuannya salah satunya adalah penentuan sikap. Jadi anak itu selain harus berani, itu benar-benar melatih mental. Kemudian dia harus bisa menentukan sikap dan mengambil keputusan yang tepat. Karena baling-baling itu nanti akan terus berputar. Kapan dia berani maju dan kapan dia harus kembali tanpa menyentuh, tanpa tersentuh, terkena baling-baling itu. Ya sederhananya begitu. Oh, terima kasih Mas Bo. Dan satu lagi ada permainan yang namanya tarik tambang. Nah Mas Andre, saya mau bertanya, tarik tambang itu seperti apa? Oke, mungkin kita semua sudah biasa melihat kegiatan tarik tambang ini. Apa permainan tarik tambang? Kurang lebihnya hampir sama. Di dalam permainan tarik tambang ini, kita lebih berfokus pada energi dan power masing-masing peserta. Tetapi tidak hanya menggunakan energi, tenaga, power saja. Kegiatan ini juga perlu dibarengi dengan kerjasama tim yang kompak. Karena untuk mengalahkan tim satu dengan yang lainnya, mereka harus menyatukan tenaga mereka bersama-sama agar mencapai kemenangannya. Seperti tujuannya untuk apa? Untuk tarik tambang ini melatih kekuatan anak dan apa kekompakan masing-masing peserta dalam bergu ini. Terima kasih Mas Andre dan Mas Bowo. Kalau permainan tarik tambang sih, pastinya teman-teman sudah gak asing lagi ya. Tapi kalau permainan helikopter, nah kok sepertinya baru dengar sekarang ya. Mendingan langsung aja yuk kita saksikan permainan bersama teman-teman kita. Nah, ini dia yang dinamakan permainan helikopter. Jadi, diperumpamakan ada sebuah baling-baling helikopter yang memutar terus. Kemudian teman-teman wajib mengambil kertas yang berisi kisi-kisi dan nanti wajib dijodohkan dengan lembar jawaban yang ada. Oh iya, ketika mengambil daftar kisi-kisi ini, kalian tidak boleh terkena baling-baling loh. Kalau terkena baling-baling, tandanya kalian harus didiskualifikasi. Tidak boleh mengambil daftar kisi-kisi lagi. Wah wah wah, ternyata seru sekali bukan? Untuk teman-teman yang laki, mereka mengambilnya sampai berguling-guling untuk menghindari baling-baling. Keren ya. Nah, kalau sudah, kisi-kisi tersebut diisikan sesuai dengan lembar jawaban yang telah tersedia. Asyik kan?
sambil belajar juga bermain loh. Siapa kelompok paling hebat? Pekalongan. Siapa kelompok paling kuat? Pekalongan. Kelompok terhebat, kelompok terkuat. Jawabannya ya Pekalongan. Pekalongan. Hai teman-teman, sekarang saya sedang berada dengan kelompok Pekalongan. Kelompok Pekalongan, ketuanya siapa? Namanya siapa? Govin. Dari SD mana? SD Banget Ayo Wetan 01. Tadi habis main apa dari kegiatan ini? Main helikopter. Baling-baling helikopter, terus udah itu aja. Dapat banyak? Dapat berapa tadi? Lumayan lah. Ada yang terkena baling-balingnya? Siapa? Saya dan... Bagaimana, sakit? Enggak, biasa aja. Kesannya bagaimana mengikuti permainan baling-baling ini? Seru dan menantang nyali. Adrenalin. Adrenalin. Caranya bagaimana supaya bisa mendapat banyak? Menghindari dari balon yang diikatkan dengan karet. Terima kasih Regu Pekalongan. Lain kali kita bertemu lagi. Dadah. Sekarang kita lihat yuk aksi teman-teman perempuan yang mengikuti permainan helikopter ini. Wah, seru sekali kayaknya ya. Mereka harus mencari timing yang tepat untuk menghindari baling-baling helikopter. Seru dan asyik teman-teman ya. Hai teman-teman, sekarang saya sudah berada dengan kelompok apa ini? Peta Demak. Peta Demak, ini habis main apa ya? Helikopter. Bisa ambil banyak apa enggak? Bisa. Caranya biar bisa ambil banyak itu bagaimana caranya? Dengan cara kekompakannya. Oh iya, nama kamu siapa? Clara Dina Yunita. Kamu di sini itu perannya sebagai apa? Ketua. Oh, ini sudah ada Yalil apa belum? Oh, belum. Ini seru apa enggak? Bagaimana kesannya mengikuti permainan baling-baling? Seru banget. Seru banget. Kalian dapat manfaat enggak dari kegiatan ini, dari persami ini? Manfaatnya apa? Manfaat. Bertambah teman. Bertambah pengalaman. Mana yang laki-laki tadi speednya lebih? Sebelumnya sudah pernah ikut persami? Belum, berarti ini pertama kali. Makasih. Nah, setelah permainan helikopter, dilanjutkan lagi dengan permainan tarik tambang. Oh iya, kalau permainan yang satu ini tentunya kalian sudah tidak asing lagi kan? Bagi kalian yang bisa menarik kelompok lawan melebihi batas yang ditentukan pada tali, berarti kalian yang memenangkan permainan tersebut. Nah, kita saksikan yuk aksi teman-teman perempuan yang ada di sini saat bermain tarik tambang. Seru kan? Hai teman-teman, sekarang saya sudah bersama satu anggota regu dari kegiatan ini. Namanya siapa? Rahma Kurniawati. Ini regu apa namanya? Regu Kudus. Ini habis main apa? Tarik tambang. Menang apa kalah? Menang. Kesannya gimana main ini? Ya agak susah. Kok bisa menang, caranya gimana? Ya bekerja sama sama kekompakannya. Sudah saling kenal? Sudah. Yel-yelnya hafal? Bisa dicoba ya. Satu, dua, tiga. Mana di mana regu yang terbaik? Regu yang terbaik ada di Regu Kudus. Mana di mana regu yang terhebat? Regu yang terhebat ada di Regu Kudus. Regu Kudus oke, okay. Regu Kudus juga ada. Regu Kudus oke. Oh iya teman-teman, taktik permainan ini terletak pada penempatan pemain, kekuatan tarik dan pertahanan tumpu kaki di tanah. Pada umumnya, pemain dengan kekuatan paling besar ditempatkan di ujung tali untuk menahan ujung saat bertahan atau menghentak saat menarik. Jadi begitu taktiknya. Tentu saja selain kekuatan ini melatih kekompakan serta kerjasama antar tim.
teman-teman, sekarang saya sedang berada bersama Regu Kebumen. Ini tadi main apa? Main tarik tambang. Menang atau kalah? Menang. Kok bisa menang? Bagaimana caranya? Bekerja sama. Harus kompak. Kesannya ikut permainan tarik tambang ini bagaimana? Seru. Terima kasih. Nah, bermain menggunakan kekuatan fisik dan di bawah terik sinar matahari ini pastinya wajib ada tim medis. Bagaimana kalau kita temui ketua tim medis yuk? Teman-teman, saya sudah bersama Pak Dr. Setio Priyadi, dokter dari Puskesmas Bangetayu. Pak, saya mau bertanya, support Puskesmas Bangetayu dari untuk kegiatan ini apa saja? Terima kasih. Jadi memang untuk kegiatan-kegiatan seperti ini, karena memang wilayah Puskesmas Bangetayu termasuk wilayah di wilayah sini, sehingga tetap apapun kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan, kami tetap mensupport untuk kegiatan-kegiatan ini, terutama untuk menjaga kondisi adik-adik yang mengikuti kegiatan ini bisa tetap prima, tetap sehat, dan bisa mengikuti seluruh kegiatan dengan sebaik-baiknya. Sehingga kami juga sudah menjadi tugas kewajiban dari Puskesmas untuk sebagai penanggung jawab wilayah, khususnya di bidang kesehatan yang ada di wilayah kami, dan kami selalu mendukung semua kegiatan, karena kegiatan yang ada di sekolah tidak bisa dipisahkan dengan program-program yang ada di Puskesmas, termasuk program usaha kesehatan sekolah. Nah, salah satunya adalah bentuk kegiatan seperti ini, dan kita support untuk anak-anak tetap sehat dalam mengikuti kegiatan-kegiatan ini. Gitu mungkin dari kami. Ya. Sekarang pertanyaan yang kedua, kenapa harus ada tenaga medis, Pak? Kenapa? Ya. Kegiatan ini kan memang butuh energi. Banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk dalam rangka menggalang persatuan maupun kegiatan persami, sehingga benar-benar harus disiapkan tenaga kesehatan untuk menjaga kondisi anak-anak. Seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yang memang terjadi pada anak-anak, tenaga kami siap untuk mendukung, mensupport untuk menjaga kesehatan anak-anak. Termasuk untuk pesan teman-teman yang adik-adik yang melakukan kegiatan galang persahabatan dan maupun persami ini, tetap jaga kondisi, makan yang teratur, terutama diupayakan adalah makan buah dan sayur. Biasakan kita untuk melakukan makan buah dan sayur di rumah, karena ini merupakan salah satu program dari Puskesmas, yaitu Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau GERMAS, yang selalu harus didukung, mulai dari makan buah dan sayur, karena saat ini anak-anak banyak yang sudah tidak suka sayur dan buah, kebiasaan makan makanan yang siap saji langsung. Nah, ini diupayakan sajiannya pun harapannya pada saat selama kegiatan ini ada unsur buah dan sayurnya, sehingga benar-benar bisa menjaga meningkatkan daya tahan tubuh anak-anak, terutama pada saat kegiatan persami ini memang butuh kondisi yang prima, istirahat yang cukup, support yang cukup dari konsumsi sehari-hari. Dan harapannya teman-teman sendiri yang ikut kegiatan persami ini bisa saling menjaga, mengingatkan temannya untuk selalu prima di bidang kesehatan. Bagaimana nih teman-teman dolanan Nyambi Sinau? Asik sekali kan? Ternyata kegiatan seperti ini sangatlah bermanfaat. Menambah teman baru, menambah ilmu juga loh, serta berlatih mandiri. Kan di sini tidak ada ayah dan ibu, semuanya tidur di tenda-tenda masing-masing.
Nah, teman-teman, sampai di sini dulu ya dolanan Nyambi Sinau bersama saya Siti Murtiah. Lain kali kita berjumpa lagi. Dadah. Siapa kita? Indonesia, semangat pasti bisa.